ketemu lagi dengan kita. Kita hari ini mau kemana, bro? Dari bangunan tua ya. Ini apa ini? Kita masuk ke bangunan kepatihan yang ada di Kadipaten Ngawi. Kadipaten Ngawi. Kita masuk ke dalam bangunan tua ini. Karena di dalam bangunan ini ada ruangan-ruangan peninggalan zaman dulu. Iya, mestinya ada sejarah yang ada tertinggal. Sejarahnya, dan mungkin ada fenomena-fenomena yang tidak kita sangka. Betul sekali. Mari kita ulik bersama. Yuk. Kali ini kita akan melihat bangunan tua atau situs kuno Kepatihan Ngawi. Lokasinya berada di Jalan Pati Unus, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Situs ini merupakan bangunan peninggalan Patih Pringgo Kusumo. Kita mencoba masuk untuk sekedar mengetahui ruangan yang ada di dalamnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam di ruangan utama ya. Kita bagi tugas saja, nanti kita selicut yang menang ke sisi sebelah kiri, yang menang nanti ke sana, sebelah ke sana, kalah nanti ke sisi kanan. Oke, kita susuri dulu. Saya kalah ini berarti. Saya menang ini. Ya. Kalau menang berarti sama ya. Saya ke sini. Semoga saja kita nanti nggak ada apa-apa. Kita berani. Kondisi masing-masing ruangan memang sudah rusak. Aura yang berbeda beberapa kali saya rasakan dan membuat bulu kuduk merinding. Atap-atap plafon juga sudah banyak yang rusak dan terkesan angker. Memang bangunan ini masih dalam tahap restorasi dan nantinya akan dijadikan cagar budaya. Banyak cerita-cerita menyebutkan bahwa sering terjadi suara-suara dan penampakan di sini. Nah, ini saya masuk dari jalur yang sebelah satunya. Kalau tadi teman saya di sebelah sana, ini saya di sebelah sini mau mengeksplor yang ada di sisi sini. Kalau sisi sini ini ruang-ruangannya kelihatannya masih lumayan utuh. Seperti ruangan-ruangan kita karena belum tahu, sangat minim untuk keterangan dari bangunan yang ada di Kadipaten ini, di Ngawi sini. Jadi kalau bisa kita ceritakan, di sini memang ada beberapa ruangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang terbagi dalam ruangan-ruangan lagi. Lebih mirip dapur karena di sini ada ulek-ulek telenan, ulek-ulek ini mungkin untuk mencuci. Tapi kita memang nggak tahu apa sebelumnya memang rumah ini pernah ditempati oleh ahli warisnya atau bukan, karena kita minim referensi untuk yang ada di Kepatihan ini.
Jadi ini ulek-ulek ini sudah dimakan usia, dimakan rayap, tapi bentuknya masih membentuk seperti ulek-ulek. Ini dimakan rayap karena usianya sudah sangat lama mungkin. Ini telanannya. Kayak kembar. Kalau taruh kene podo, cuma sing sebelah kene rusak. Jalan arsiteknya. Wih. Oke teman-teman, kita lihat ini adalah ruang belakang dari Kepatihan Ngawi ya. Ini rumahnya Patih dulu, zaman dulu. Ini ada yang unik ini. Saya lihat dari depan sampai belakang, antara bangunan yang kanan dengan yang kiri itu sangat simetris sampai belakang. Jadi antara yang kanan dan yang kiri itu sampai belakang itu sama modelnya. Ya. Ini di sebelah sana ada sumur tua. Ini saya mau melihat lebih dekat, mau menengok dalam sumur, tapi santai sudah mulai gak enak. Kalau kita lihat kamar mandi semua ya, dari ruangan-ruangan ini, dari sana sampai sini kamar mandi semua. Oke, coba kita hitung kamar mandi yang ada di sebelah sisi sini. Dari 1, 2, 3 ini 4. Dan ini jalan menuju dapur tadi. Kita nggak tahu ini ruangan apa. Jadi kamar mandinya banyak di situ. Kemudian di ruangan sana juga kamar mandi lagi, laki-laki yang di sisi sini. Itu. Karena bulu kuduk kami sudah agak merinding, saya memutuskan untuk kembali ke ruangan utama. Nah, seperti janji kita tadi, kita kembali ke titik sini ya, untuk menceritakan pengalamannya dari masing-masing yang telah kita explore. Ya. Dan ada apa, Bu? Di sana ada ruangan-ruangan, tapi sudah rusak. Kayaknya sih ada kamar mandinya banyak, ada kamar, ada ruang tamu, dan juga ada dapur. Ya, dan ini sama dengan ada yang di apa yang di sini. Oh iya iya. Jadi ada kamar mandi, kemudian ada bekas-bekas. Ini ruangan yang kita nggak tahu ruangan apa dulunya. Ternyata benar-benar ini simetris sekali. Iya. Simetris antara sisi sebelah kiri, kiri dan sebelah kanan. Nah. Jadi bangunannya dibuat sama ya. Sama. Nah, oke. Ini memang Kepatihan ini, situs Kepatihan ini sedang dalam tahap renovasi oleh pemerintah daerah Ngawi, yang nantinya akan dibuat semacam cagar budaya atau apa tuh, museum. Karena mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. Bangunan Kepatihan Ngawi ini ke depan memang diharapkan menjadi daya tarik wisata sejarah yang ada di Ngawi. Jika proyek pembangunannya sudah selesai, pasti situs ini akan nampak gagah dan catatan-catatan sejarah Ngawi akan mudah dipelajari oleh khalayak. Mari kita apresiasi upaya pelestarian situs wisata sejarah ini. Sampai jumpa. Dadah.